Jadi saya mau rambutnya tetap panjang tapi banyak layernya gitu loh kak. Di sini nanti rada pendek biar bangsnya bisa tetap di style kayak gini. Jadi melihat referensinya itu bentuknya itu wolf cut. Kira-kira ujungnya mau dipotong tidak? Nggak aja deh, biar tetap natural kayak gini. Sekarang kita bahas kertinnya. Kakak mau di mana waktu kering? Mau di sini. Berarti layer pendeknya itu nanti saya buat di bawah dagu. Ya. Ya kak, jadi nyatu dia. Ya. Karena aktivitasnya setiap hari apa nih kak? Biasa berangkat ke kampus aja kak, sehari-hari. Jadi lebih sering di gerbang aja atau diikat rambutnya? Kalau dalam kelas diikat sih, tapi kalau di luar di gerbang aja. Saat nanti kertennya pendek, kertennya nggak bisa diikat. Tapi karena bagian bawahnya panjang, dia bisa membantu bagian atas untuk tetap terikat. Jadi aman ya? Aman. Oke, kak. Nah berarti fix hari ini kita buat long wolf cut dengan kertin.